Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Klampis Ngasem 3, Surabaya, Jawa Timur. Ya, Surabaya disebut sebagai kota dengan uji coba program makan siang gratis terbaik dan akan menjadi bagi wilayah lain di Indonesia. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka disambut meriah di SD Negeri Klampis Ngasem 3, Jalan Manyar Kertoarjo, Surabaya. SD Negeri ini menjadi lokasi uji coba program makan siang bergizi gratis. Para murid mendapatkan makan siang dengan menu nasi, ayam asam manis, sayuran, buah, disertai susu kotak. Ini apa aja? Ini sup. Sup. Buah-buahan. Ada ini ya, susu juga ya. Enak nggak? Enak. Senang ya dapat makan siang gratis. Gibran memuji pelaksanaan program makan siang bergizi gratis di sekolah ini. Program menciptakan multiplier effect melibatkan banyak pihak dengan hasil yang dirasakan para siswa. Jadi sekali lagi yang hari ini UMKM-nya dapat, murid-muridnya dapat, modulnya juga dapat. Jadi benar-benar multiplier effect-nya luar biasa. Harga setiap paket makanan di program makan bergizi gratis bervariasi tergantung lokasi dan wilayah penerapannya. Untuk kota Surabaya sendiri mendapat budget sekitar Rp15.000 per paket. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan.